Personel Koramil 16 Tangse Kodim 0102 PD jajaran Korem 011 Lilawangsa menemukan ladang ganja di perbukitan antara Desa Kebon Nilam dan Desa Ule Gunung, tepatnya di Kampung Kebon Nilam, Kecamatan Tangse, Kabupaten PD, Aceh. Ladang ganja itu ditemukan luasnya sekitar 2 hektar pada Jumat 2 September 2022 malam. Personel Babinsa TNI di Koramil Tangse menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 2 hektar di Gampong Kebon Nilam, Kecamatan Tangse, Kabupaten PD. Hasil dari penggalangan personel TNI Koramil 16 Tangse mendapatkan informasi dari X merupakan X kombatan. Pengungkapan ini berawal dari informasi seorang warga yang tidak sengaja menemukan ladang ganja saat mencari serabut pohon aren. Menuju ke lokasi ladang ganja, personel TNI berjalan kaki dengan menelusuri perbukitan serta jurang terjal di tepian sungai menempuh waktu sekitar 1 jam lamanya. Kemudian pencarian sengaja dilakukan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat oleh personel Koramil 16 Tangse dengan tujuan agar bisa menemukan pelaku si pemilik kebun. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, ladang ganja itu berhasil ditemukan. Pemusnahan ladang ganja tersebut dipimpin oleh Damramil 16 Tangse, Letda Infantri Ferial, beserta anggotanya. Pemusnahan dengan cara dicabut dan dibakar di tempat lokasi, namun pelaku tidak ditemukan. Mereka sengaja menanam tumbuhan ganja tersebut di sekitar perbukitan terjal berbentuk lembah tepian alur sungai agar tidak mudah ditemukan. Dari ladang ganja seluas kurang lebih 2 hektar itu, Danramil 16 Tangse Letda Infantri Ferial mengatakan, ditemukan sekitar 30.000 batang pohon ganja yang diperkirakan sudah berusia sekitar 5 bulan merata dengan ketinggian batang sekitar 2 meter siap panen. Tapi kalau nggak duduk api dulu, ini nggak bisa nanti ini, nggak? Itu api dulu ini. Ada video apanya? Kameranya? Mendapat informasi melalui batituut dan masyarakat bahwa ada ladang ganja di perbukitan desa Kebun Nilam, lalu Komandan Kodim 0102 PD memerintahkan langsung bergerak cepat pada malam itu juga. Setelah sampai di lokasi, benar adanya ladang ganja yang tersebut pada besok paginya jam 8.00 memusnahkan lahan ganja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Danramil 16 Tangse, Batituut Koramil, mendapatkan informasi dari rekan mitra karib kita bahwa di Desa Kebun Nilam ada penanaman ganja. Kodim Bidi. Yes.